caranya parkir seperti ini keretanya. Di dekat tipe lokomotif ini saya menyaksikan, dan kita saksikan kereta mundur. Ini kereta Kaligung. Jadi kereta Kaligung ini mau balik ke Semarang, dan ini harus diparkir dulu. Nah, ini caranya parkir seperti ini keretanya. Ini otomatis kepalanya di sana ya, ini mundur, keretanya mundur. Posisinya berhenti. Ini keretanya berhenti sejenak. Nah, ini sudah kembali jalan. Jadi ini keretanya sedang parkir ya, ini prosesnya seperti ini. Nah, itu ada anak kecil naik-naik gitu. Aduh, gak takut ya.